Indonesia bakal hadapi Korsel Jumat dini hari. Partai Kebangkitan Bangsa akankah berkoalisi ke kubu Prabowo-Gibran? Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka meminta petuah kepada Ma'ruf Amin. Halo, selamat siang pemirsa. Kilas Nusantara kembali hadir menjumpai Anda Kamis 25 April dengan 3 berita terbaru dari dalam negeri bersama saya Nabila Karisti. Pemirsa, Timnas U23 Indonesia memastikan bakal memberikan penampilan terbaik saat menghadapi Timnas U23 Korea Selatan seraya untuk mendapatkan tiket menuju Olimpiade Paris 2024. Kita nantikan upaya sepakan Marcelino Ferdinand. Arah yang tidak bisa dibaca oleh Juaidi. Tim Nasional Indonesia U23 memastikan melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024 setelah mengalahkan Yordania dengan kemenangan 4-1 pada laga terakhir Grup A di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha, Qatar. Tim besutan Shin Tae-yong akan menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23 2024 yang diselenggarakan pada Kamis 25 April malam waktu setempat. Kapten Timnas Indonesia U23 Rizky Ridho dalam konferensi pers di Doha, Qatar, Rabu 24 April mengatakan tiket menuju Olimpiade Paris 2024 akan semakin dekat bila Timnas U23 Indonesia mampu mengatasi Timnas U23 Korea Selatan. Oleh sebab itu, ia dan rekan-rekannya akan bekerja keras melawan tim asal negeri ginseng tersebut. Berkelas dari Marcelino, kita saksikan sentuhan minornya membuat... Dan untuk pertandingan besok, semua pemain sudah siap untuk menampilkan yang terbaik. Kita akan ikuti instruksi dari coach untuk pertandingan besok dan ya semoga kita bisa menang dan lanjut sampai ke target kita yaitu lolos ke Olimpiade. Terima kasih. Rizky Ridho pun optimistis Timnas Indonesia U23 dapat menembus pertahanan Korea Selatan yang selama fase grup tidak pernah kebobolan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Presiden terpilih Prabowo Subianto menyambangi DPP Partai Kebangkitan Bangsa usai penetapan pemenang Pilpres 2024 Kamis siang kemarin. Momen tersebut disambut hangat oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Kita nantikan pemirsa, apakah ini menjadi sinyal koalisi? Berikut kabar selengkapnya. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyambangi kantor DPP Partai Kebangkitan Bangsa PKB di kawasan Jakarta Pusat Rabu 24 April. Usai pertemuan berlangsung, Caimin menyampaikan dalam momen ini, PKB memberikan ucapan secara langsung kepada Prabowo sebagai presiden terpilih pemilu 2024. Selanjutnya, PKB telah membeberkan kepada Prabowo sejumlah program perubahan partai oleh PKB, sehingga Caimin berharap agenda ini bisa menjadi agenda khusus Prabowo di masa kepemimpinannya. Selanjutnya, menurut Caimin, ke depan PKB maupun Partai Gerindra berkomitmen akan terus menjalin kerjasama untuk bisa lebih produktif. Bagi kepentingan itu, maka kesuksesan pembangunan adalah kesuksesan yang diharapkan seluruh rakyat. Dan PKB ingin rakyat tersenyum bahagia ke depan karena kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, kita berharap PKB dan Gerindra terus menjalin kerjasama dalam berbagai bidang legislatif maupun di berbagai ikhtiar mewujudkan suksesnya menuju masyarakat adil dan makmur. Tadi penyampaian pernyataan bahwa PKB ingin terus bekerja sama dengan Gerindra, dengan Prabowo Subianto untuk mengabdi demi kepentingan rakyat kita semuanya. Saya kira itu inti dari pertemuan siang hari ini. Ya. Kita ingin bekerja sama untuk sebesar-besarnya kebaikan dan kepentingan rakyat kita.
Sebelumnya, Prabowo hadir di kantor DPP PKB pada pukul 14.05 waktu Indonesia Barat, usai ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara mewartakan. Sementara itu, Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka memilih mengunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinasnya. Gibran pun memohon bimbingan, petuah, dan petunjuk dari Ma'ruf Amin dalam melaksanakan tugasnya nanti. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengunjungi Wakil Presiden Ma'ruf Amin di rumah dinas Wapres di Jalan Diponegoro, Jakarta pada 24 April petang. Menyusul Komisi Pemilihan Umum yang telah menetapkannya sebagai Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan Presiden 2024. Usai pertemuan tertutup yang berlangsung sekitar 40 menit, Gibran menyampaikan maksud kunjungannya untuk memohon bimbingan, petuah, dan petunjuk dari Ma'ruf sebagai senior, mentor, dan wapres. Di mana dalam kesempatan itu Ma'ruf menjelaskan mengenai pentingnya sinergi antara presiden dan wapres dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan. Menurut putra sulung Presiden Joko Widodo itu, Ma'ruf mengibaratkan hubungan antara presiden dan wapres seperti permainan bulu tangkis ganda, sehingga harus kompak, saling membantu, dan mengisi satu sama lain. Ya, jadi di dalam ya, suasana sangat hangat sekali. Pak Wakil Presiden menjelaskan bahwa sinergi antara presiden dan wakil presiden itu sangat penting sekali. Gibran pun menegaskan pentingnya keberlanjutan dari program-program pembangunan yang telah dilakukan di masa pemerintahan Presiden Jokowi, utamanya terkait pemerataan pembangunan, sebagaimana sering disampaikannya pada saat kampanye maupun debat. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, itulah tadi 3 berita terhangat untuk siang ini. Jangan kemana-mana, pada pukul 20 nanti saya akan kembali dengan 3 berita baru lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan. Sampai jumpa.